Oke, kali ini kita akan bahas mainan dino, guys. Aneka dino yang bahannya karet, guys. Ya. Untuk barangnya seperti ini, guys. Aneka dino dengan isi 8, guys. Macam-macam dino. Nah, dari belakang seperti ini, guys. Oke. Untuk bahannya itu semuanya karet, guys. Sudah ber-SNI, saya beli itu di harga 40 ribuan, guys, ya, dengan isi banyak seperti ini, guys. Untuk warnanya macam-macam warna, guys, seru, guys. Jadi sambil main, sambil mengenalkan nama-nama dino ke anak tercintanya, guys. Oke, kita langsung buka aja ya, guys. Untuk barangnya seperti apa, guys? Oke, kita langsung buka barangnya. Jadi mainan ini aman ya guys untuk anak-anak tercinta. Oke, yang pertama itu dino warna biru, guys. Wah, birunya mengkilap, guys. Oke, yang kedua itu dino yang lehernya panjang, guys. Dengan warna coklat kombinasi. Terus dino kakinya di atas, guys. Warna hitam kombinasi ungu. Oke, ada banyak lainnya, guys, ya. Kita taruh di sini dulu, guys. Oke. Wah, warnanya macam-macam warna, guys. Kita suruh baris dulu ya dinonya ya. Oh. Dia bisa baris juga, guys. Ini kepala sukunya. Oke. Nah, di sini ada 8 dino bermacam-macam variasinya, guys, ya, mengenalkan binatang purba ke anak-anak tercinta, guys. Nah, binatang purba itu seperti ini. Wah, ini bisa disusun seperti apa aja boleh, guys, ya. Oke, kita coba susun yang lainnya, guys. Wah, kita baris di depan 4, di belakang 4 ya, guys. Oh, yang kecil itu di depan harusnya biar kelihatan tuh. Oke. Nah, ini guys, bisa baris seperti ini, guys. Ya, mainannya karet ya, guys. Karet kenyal, guys. Tuh. Jadi nggak mudah pecah gitu ya, barang atau kalau ketika dibanting itu nggak mudah patah juga gitu, guys. Jadi awet mainan ini, tinggal yang penting disimpan di tempat yang sesuai, guys, ya. Di tempat yang aman biar nggak hilang, intinya nggak hilang. Kalau barang sih awet. Ini juga bisa main di area outdoor juga bisa, guys, ya. Nggak mesti di area indoor, di outdoor juga bisa. Di mainan di luar, di rerumputan atau apa bisa, guys. Barangnya lucu-lucu, guys. Dengan aneka jenis dinonya, guys, ya. Wah, seru mainan ini. Jadi mainan ini bisa main bersama teman-teman, bisa bermain adik dan kakak dan macam-macam lainnya, guys, ya. Terus untuk barangnya itu oke, dengan harga segitu menurut saya ya lumayan kompetitif sih, guys, ya. Mungkin itu dulu, guys, review mainan aneka jenis dino sebanyak 8 biji. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, guys. Bye.